Maling, kau maling, jangan teriak maling. Bila kau maling, jangan berisik. Maling, kau maling, jangan teriak maling. Melempar batu sembunyi tangan. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama maling. Gede apa di sini? Ya, emang maling ya. Skill banget ya maling. Oh, ini heboh banget ini. DA Asia 6 dari Filipina sama dari Malaysia. Ini mencuri perhatian sekali. Ya, ada Lovely sama Hasman Sanjaya from Malaysia. Nyanyi lagu maling. Maling, siapa jangan teriak maling. Ini gimana hebohnya ya? Karena like tau sendiri lagu maling ini gak semua peserta dari Indonesia aja. Kayak di Asia, lidah gak semua bisa nyanyiin. Ini peserta asing dari luar negara. Macam mana mereka membawakan lagu maling? Lovely dan juga Hasman Sanjaya. Tapi sebelum itu buat kalian gak perlu maling. Kalian cuma subrek doang channel ini udah cukup. Langsung aja kita lihat Maling, Lovely, Filipis dan Hasman Sanjaya, Malaysia. Hasman Sanjaya, X Lovely, Filipis. Ini lagu gini aja tuh udah berkat. Yes. Oke. Mungkin agak ngagetin dari awal. Di awal kita sampai iya, benar. Kita pikir tuh bakalan berdua langsung ternyata sendiri ya. Tadi masih rendah kan sih? Pas tingginya Lovely banget. Lovely dari awal aja udah mencuri perhatian. Iya, udah langsung jeder gitu. Asman tiba-tiba tadi dari yang ngambil yang rendah yang kan ngambil atasnya cakep. Sedikit ya. Ada agak kurang sih. Di situ ya agak kurang ya buat pendengaran saya. Kalau kalian enggak mendengar itu pasti udah sedah ya. Berarti Hasman nih dia punya range vokal tinggi juga ya. Maling, ya masih kemaling, masih kuat sih. Iya, benar banget. Cuma tadi pas aku sukanya dinamikanya. Jangan berisik. Itu bermain itu. Mampu, Lovely. Aduh, gila. Parah. Pas bagi arah enggak. Aduh dong. Wah, itu enak banget tuh dia. Hilanglah berkas. Dan Lovely garang banget ya ekspresi dia juga. Your expression Lovely. Gila. Oh, enggak sedikit masalah. Agak sedikit goyang ya, tapi oke loh. Nice. Tapi itu berpengaruh tau goyang kepala ini. Kita soalnya waktu kali satu coach kita tuh ngajarinnya ini tuh harus mainin aja biar lentur semuanya. Oke loh, Asman juga bagus. Yes.
Ini kalau apa namanya sebenarnya kalau range-nya nggak senyaman waktu kemarin Wulan duet sama Paul Rosa ya. Kalau ini tapi mereka cari jalan tengahnya untuk ketemu gitu. Tapi ini ketemu sih. Ini ketemu sih. Nah, kalian ingat nggak sih aku pernah ngomong pas kemarin yang Lovely pertama kali tampil di Indosiar tuh yang bilang ini Lovely ini kalau dikasih lagu yang ngerok bagus banget gue bilang gitu kan. Langsung ya. Langsung loh dikasih lagu yang rock. Gitu. Ini soalnya pas banget karakternya. Body language-nya dia gitu ya kayak gesturnya dia tuh udah dapet banget. Asik. Soalnya kemarin tuh waktu yang awal-awal dia nyanyi kan kelihatan banget vokal tuh keras gitu kan. Power-nya powerful banget gitu ya. Kayak, oh kayak ini lagu-lagu yang rock-rock tuh makanan loh. Dia cocoknya iya lagunya kayak gitu loh, Beyonce gitu ya kan. Asik. Kayak itu jaipongan ya. Oke loh, berkoreo. Koreonya cakep, kita hargai koreonya. Mereka ada konsep simple, gitu, iya. Cuma ini buat aku tuh new banget, yes, baru banget. Bener. Dan ini benar-benar out of the box. Apa namanya, chemistry antara Hasman sama Lovely tuh kebangun gitu. Meskipun lagunya bukan lagu yang duet romantis, cerita-ceritaan. Tapi mereka tuh dengan jadi satu kesatuan gitu. Oh my gosh. Oh, panas. Si Lovely juga mukanya dari ini sangar gitu ya, enggak yang mencle-mencle. Ya, benar. Apaan bisa gitu? Oh, okay. Asman aku suka sih, ada ground-ground dua-duanya pas banget tuh kan maling dan staccatonya ada maling kemaling dan aku suka nya apa lagu ini kan kalau cewek cowok kayaknya bakal susah gitu dibikin duet tapi ternyata oke banget loh. Lovely. Yes, seru banget. Tapi both of you have a great voice. Ya. Benar-benar. Yang aku salah lagi Asman ini benar-benar mainnya lompat-lompatan. Ya. Main di bawah, main ke atas, tengah, semua dia mainin sama si Hasman. Yes. Tengahnya lucu sih. Iya. Wow. Okay. Gila itu keren. Gaduh dong, bah. Nah, itu yang dua-duanya keren. Di situnya rocknya dapat gitu jadi. Ya.
Gila sih. Aduh gila, mereka udah total banget, sumpah. Wow. Sumpah ini aku keringetan benar-benar yang excited. Adrenalin, benar-benar. Love me. Hasman. Wow, gue standing ovation, sumpah. Wow. Ini ya, bukannya nggak ada kekurangan ya, ada kekurangan ada sedikit kekurangan. Tapi kekurangan itu semuanya terlepaskan. Tertutupi. Benar-benar tertutupi banget sama totalitas penampilan mereka. Betul. Ini gue bilangin di luar ekspektasi aku sih. Yes. Aku tuh mikirnya, oke lah, paling aku ngasih nilai 70 atau 80. Wah, ini mah di atas 90 gue kasih beneran. Ternyata bener banget. Oh my god. Gila effort mereka ini di episode awal bener-bener kayak udah ngeluarin senjata pamungkas istilahnya ya. Gila. Kalau biasanya kan kompetisi biasanya awal-awal keluarin dulu deh, tembakan kecil dulu nih. Santai-santai dulu lah gitu. Ya, kan, ini masih top 40 mereka udah ngasih bom, wey. Gila sih. Ini lagu maling bener-bener maling banget nih, maling hati-hati kita semua. Gila, Lovely sama Hasman. Hasman kan? Bukan Asman kan? Hasman. Oh! Wow, you... Suara kalian di atas rata-rata. Lovely, I love you, Lovely. Aduh. Like your name, Lovely, sumpah. Speechless, gak bisa berkata-kata. Your performance, your attitude in stage like a diva, you know, Lovely. Wow, udah deh. Dia tinggal dikit lagi aja tuh, dilenturin lagi cengkok-cengkoknya, udah, Lovely jantelah sempurna. Ini bahaya nih. Bahaya nih Indonesia nih. Bahaya nih, bahaya di Malaysia nih yang biasa-biasa. Biasanya langsung tutup-tutup gitu ya kan. Gila. Nih aduh, gue gak sabar nunggu peserta yang lain. Yes. Pasti peserta yang lain juga terpacu banget nih sama penampilan mereka. Nah, bener banget. Gimana penampilan mereka? Ayo kalian semuanya, Subrek Channel bakal kita reaksi. Nih, betul sekali. Oke, nyanyi lagu apa dari negara mana? Loncengnya juga dinyalain biar ketinggalan video terbaru dari kita. Dan sampai ketemu share ke semua video. Oh, belum ya. Share ke semua sosial media kali. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.